Godusim lahir tanggal 22 Mei tahun 1951 adalah seorang aktris Korea Selatan. Berasal dari Pulau Jeju, Godusim melakukan debut aktingnya pada tahun 1972 dan sejak itu ia memiliki karir yang produktif di televisi, film, dan teater. Terkenal karena memerankan sosok ibu yang setia dan rela berkorban di TV, Go telah memenangkan Daesang, hadiah akting tertinggi di Korea, sebanyak 7 kali untuk penampilannya dalam drama Fetter of Love, 1989. The Menari Gaya Geum, 1990. Wanita Suamiku, 1992. Kebajikan, 2000. Ode ke Sungai Han, 2004. Lebih Cantik dari Bunga, 2004. Dan Semua Tentang Ibuku, 2015. Go dilaporkan menjadi penerima penghasilan tertinggi di antara semua aktor dan penghibur yang muncul di jaringan KBS pada tahun 2004 dengan total pendapatan sebesar 373 juta won. Dia juga menerima pujian untuk peran yang lebih atipikal dalam film Jealousy, 1983, My Mother, The Mermaid, 2004, Family Ties, 2006, dan Good Morning President, 2009. Untuk merayakan hari jadinya yang ke-40 di industri hiburan, Go kembali ke panggung dalam produksi tahun 2012 dari Six Dance Lessons in Six Weeks karya Richard Alfieri. 1975 MBCTV, aktris baru terbaik di TV, TD. 1977 penghargaan seni Baeksang ke-13, aktris baru terbaik di TV, Kemurnian. Penghargaan drama MBC 1980, aktris pendukung terbaik di TV. 1982 Festival Film Asia Pasifik ke-28, aktris pendukung terbaik, Jealousy. 1983 penghargaan Grand Bell ke-22, aktris pendukung terbaik, Jealousy. Penghargaan drama MBC 1984, penghargaan keunggulan, aktris. 1985 penghargaan penyiaran Korea ke-12, penghargaan keunggulan di TV, Country Diaries. 1985 penghargaan seni Baeksang ke-21, penghargaan popularitas di TV, 500 tahun Joseon, pohon umi di tengah salju. 1986 MBCTV, penghargaan top excellence, aktris. 1989 penghargaan seni Baeksang ke-25, penghargaan popularitas, penghargaan drama KBS 1989, hadiah utama, Daesang. Belenggu Cinta, 1990 penghargaan seni Baeksang ke-26, aktris terbaik, TV, Belenggu Cinta. Penghargaan drama MBC 1990, hadiah utama, Daesang. Dedancing Gaya Geung, Rumah Dengan Pekarangan Yang Dalam. 1991 penghargaan seni Baeksang ke-27, aktris terbaik, TV, Dedancing Gaya Geung. Penghargaan PD Korea ke-4 1991, aktris terbaik di TV, Dedancing Gaya Geung. Penghargaan Penyiaran Korea 1991, penghargaan keunggulan dalam drama TV, Dedancing Gaya Geung. 1993 penghargaan seni Baeksang ke-29, hadiah utama, Daesang, untuk televisi, aktris terbaik, TV, Wanita Suamiku. Penghargaan Asosiasi Penulis Korea 1996, kategori hiburan, penyiaran, penghargaan budaya Pulau Jeju 1997, kategori seni. 1998 MBC Prod Korean Award, aktris terbaik di TV, penghargaan drama SBS 2000, hadiah utama, Daesang. Kebajikan, penghargaan drama SBS 2000, penghargaan bintang besar, kebajikan, penghargaan drama MBC 2001, penghargaan khusus, SBS Drama Award 2003, Excellence Award, aktris dalam drama pendek, Akon Jelly, 2004 penghargaan penyiaran Korea ke-31, aktris terbaik di TV, Lebih Cantik dari Bunga. Penghargaan Kritikus Film Busan ke-5 2004, aktris pendukung terbaik, Ibuku,
Putri Duyung, penghargaan seni film Cungsa ke-12 2004, aktris pendukung terbaik, Ibuku, Putri Duyung. 2004 penghargaan komunikasi masa Katolik Korea ke-14, hadiah utama, Daesa. Lebih indah dari sekuntum bunga, penghargaan film Korea ketiga 2004, aktris pendukung terbaik, My Mother, The Mermaid. Penghargaan drama MBC 2004, hadiah utama, Daesang. Ode untuk Sungai Han, penghargaan drama KBS 2004, hadiah utama, Daesang. Lebih indah dari bunga, penghargaan sinematografi emas ke-28 2005, aktris terpopuler, Moms Way. Festival Film Tesaloniki ke-47 2006, aktris terbaik, Ikatan Keluarga, medali penghargaan budaya Okwan 2007, KBS Human Award 2011, penghargaan Cinta dan Berbagi, SBS Drama Award 2014, penghargaan khusus, aktris dalam drama spesial, Satu Kata Hangat, penghargaan drama KBS 2015, hadiah utama, Daesang. Semua tentang Ibuku, penghargaan Asosiasi Produser Film Korea ke-8 2021, aktris terbaik, Everglow. 2021 Wanita ke-22 dalam Festival Film Korea, penghargaan Produser, Everglow. Penghargaan Seni Baik Sang ke-58 2022, aktris terbaik, nominasi film, Everglow. Penghargaan Film Wildflower 2022, aktris terbaik, nama Everglow.